Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi ada di daerah Haji Nawi nih guys, Kebayoran Baru. Lagi di outletnya HSR, yaitu Bursa Velg Second nih. Nama tokonya JKB Racing. Gua di sini mau ngelihat velg-velg OM apa aja sih yang ada di JKB nih. Kayaknya banyak tuh pilihan velg-velg OM-nya dia. Mari kita lihat. Mas Bayu, ya. Mana nih Mas? Mas, yuk. Izin Mas Bayu, kita, yep. Gue mau nyari velg-velg OM apa aja sih Mas yang ada di sini nih Mas? Ada beberapa tipe Om. Buat standaran-standaran khususnya ya? Ya, buat standaran, standar bawaan mobil. Banyak velgnya. Ada Brio ring 14. Nah, Brio ring 14 nih. Ini ring 14 buat mobil apa aja nih, Mas? Dia bisa buat ke mobil Sigra, Kalia, bisa ke Ayla. Ayla. Agia juga bisa. Bisa juga ya. Soluna bisa. Bisa juga banyak. Ya. Nah, ini harganya berapa nih, Mas? Ini sudah include ban ya? Udah sepaket sama ban. Udah sepaket sama ban. Sepaket sama ban. Di harga? Dia harga 2,3 masih bisa nego. 2,3 masih bisa nego. Negonya nego di tempat ya? Bisa di tempat. Langsung datang ke sini guys, ke JKB nih. Langsung nego di sini aja. Ring 14 dari Honda Brio nih, bawaannya Honda Brio guys. Habis itu Mas, OM apa lagi? Ada lagi OM-nya Toyota Rush ring 16 paket sama ban. Yang ini? Ring? Iya, ring 16. 16. Berapa nih? Ini kalau saya kasih 2 juta aja, pas. 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 Nego. Udah harga pas. Nego dikit. Nego dikit. Nego dikit, guys. Kondisi bannya ini masih sekitar 75% lah nih. Iya, dia yang bikin murah tuh, velg masih mulus. Cuman karena bannya tahun lama jadi agak lebih murah. Lebih murah. Tapi kalau teman-teman nyari velg dengan profil ban yang pingin lebih bagus daripada ini, boleh nanti diganti nego lagi harganya. Bisa, nih bisa, bisa ya, bisa. Oh ya benar, nanti dicariin. Apalagi nih Mas, ada lagi OM nya Fortuner. Fortuner ring 16 yang ini ya. Iya, ini di harga berapa nih? Ini cuma 2,7 juta. Wah, 2,7 juta. Udah sepaket sama ban. Sudah sepaket sama ban. Iya, cakep. Bannya juga masih tebel nih. Ban masih layak lah pakai. Masih layak pakai, Mas ya. Masih layak. Masih bisa nego juga, guys. Ini baru Fortuner. Bisa dipakai ke Pajero juga ya? Ke Pajero bisa. Bisa karena PCD-nya masih PCD 6 ya. PCD-nya masih 6 sama. Masih 6 ya. Cakep. Buat ke Hilux. Hilux yang double cabin. Double cabin bisa juga bisa. Ya. Nah, yang ini Mas, ini bawaan. Nah, ini yang Pajero yang ring 18-nya. Ring 18-nya? Iya. Ini di harga berapa nih, Mas? Kalau yang ini di harga 14,5. 14,5 juta. Bannya masih seger. Oh, bannya masih 90%. Bannya 2021, guys. Iya. Yokohama. Bannya Yokohama, Yokohama nih, guys. Cakep. Wah, dapat velg OM-nya Pajero. Pajero. Oke. Set, kita lihat lagi di mana nih, Mas? Ada di depan lagi. Depan lagi ada. Nah, depan. Mana nih, Mas? Ada punya standar Honda City ring 15. Standarnya Honda City. City ring 15. 15. Ini bisa untuk mobil apa aja nih? Ke Brio bisa, Jazz bisa, Freed Mobilio bisa. Mobil juga gitu ya. Di harga berapa kita kasih nih? Ini kebetulan di harga cuma 2,3. 2,3? Masih bisa nego? Masih bisa. Masih bisa nego, guys. Nih bawaannya mobil Honda City. City. Oh, cakep. Ada apa lagi nih, Mas? Ada Xenia ring 14. Ring 14 bawaan mobil Xenia. Xenia. Di harga berapa? Ini di harga di 3 juta. 3 juta pas. Pas. Nego. Bisa. Bisa nego, guys. Berarti 3 juta ke bawah nih harganya nih. Dengan profil bannya masih ban masih kondisi. Raginya masih kurang lebih 80% lah. 80%, guys. Tuh. Cakep. Nah, ini bisa dipakai untuk mobil apa aja nih, Mas, lain sini ya? Bisa ke Avanza. Avanza bisa juga. Bisa ke Evalia. Evalia. Bisa ke Carry Putura. Putura bisa juga bisa. Ya. Cakep. Bagi yang buat angkot-angkot bisa. Bisa juga ya, ya buat angkot-angkot mobil angkot ya.
Nah, apalagi nih mas? Bahannya lagi Expander 2022. Expander 2022 tahun ini berarti di peleknya? Iya, tapi yang tipe terendahnya. Terendahnya. Wow, bannya masih tebal, bahannya guys. Bannya masih seger banget. Seger banget ya. Di harga berapa nih? Ini di harga 5,8. 5,8 juta, lu udah dapetin velg bawaan Expander. Meskipun paling rendah, tapi udah velgnya yang keluaran terbaru. Keluaran terbaru, guys. Wow, cakep. Di atasnya ada Avega. Avega. Oh, ini Hyundai ya, Hyundai Avega ya. Ring berapa sih ini? Ring 14. Ring 14. Berapa 14? Di harga? Cuma 2,5. 2,5 juta bawaan mobil Hyundai Avega nih. Kondisi bannya ini masih 70% lah kalau gua lihat nih. Iya. Wah, cakep. Ada lagi Mirage. Mirage. Yang sampingnya yang warna hitam udah repaint. Udah repaint ke hitam nih warnanya. Iya. Jadi dia agak lebih murah. Ah, berapa? 2,3. 2,3 juta dengan ban kondisi bannya masih tebel. Masih tebel. 2021. 2021 bannya ya. Wow. Nah, untuk pelayanan di sini nih Mas, di JKB ini. Kita apa aja sih fasilitas yang dikasih? Fasilitasnya yang pertama itu bongkar pasang udah free. Bongkar pasang udah free. Udah free kalau belanja di sini gitu. Mau ban, mau velg udah free. Balancing? Balancing? Nitrogen. Nitrogen. Untuk spiringnya paling kita ke toko yang satu lagi. Oh, jauh dari sini. Enggak jauh dari sini kita kan. Nganterin. Gitu. Nganterin ya, siap. Nah, kalau untuk repaint sendiri? Repaint bisa. Misalkan kayak ya ini nih ada punya Mirez, warnanya pingin di standarin ke silver. Bisa. Wow. Bisa ditunggu juga kalau kita lagi nggak sibuk. Oh, bisa ditunggu guys. Kalau lagi nggak rame, ya. Lagi nggak sibuk. Cakep. Nah, yang itu bawaan mobil apa nah, tuh mas? Nah, ini yang terbaru nih. All New Xenia. All New Xenia 2021. 21 nih yang terbaru. Dia udah, hole-nya udah 5, lubang 5 nih guys. 5,100. 5 cepek dia ini ya, VCD-nya. Ini di harga berapa nih kita kasih ke penonton? Sama. Murah dia. Berapa ini? Cuman 4,5. 4,5 juta masih bisa nego? Masih bisa. Masih bisa nego, guys. Dapat ban dengan raginya masih tebal banget, bisa gua bilang ini sekitar 85% lebih bisa jadi. Bisa lebih ya. Bisa lebih nih. Wah, dapat 4,5 juta velg bawaan Daihatsu Xenia nih di ring 15. Wah, cakep. Kayaknya di dalam tadi gue lihat ada velg ganteng nih. Kita lihat ke dalam lagi, guys. Masih banyak ganteng. Masih banyak ganteng. Masih di OM. Masih di OM. Kayaknya tadi gue ngelihat ada velg yang agak sedikit menarik perhatian gue. Yang mana tuh? Yang ini nih. Nih. Wah, ini ada velg HSR nih. Ini ada namanya apa sih mas? HSR apa nih? HSR tipe Ikimasu. Ikimasu. Ini ring? Ring 15. 15. Ini VCD berapa? VCD-nya double. Double VCD? 400 dan 4114. 4114. Bisa buat mobil apa aja nih? Khususnya di Brio, Mirage, Agya, Alia, Sigra. Jazz masuk ya? Jazz masuk. Masuk ya. Di harga berapa nih? Dengan ini ban? Di harga 5,3. 5,3 juta dengan ban? Ban. Velg masih kondisi mulus. Mulus peleknya. Dengan bannya, ragi bannya masih tebel banget nih. Iya. Ini sekitar 80% juga sama guys. Cakep. Wah. Apalagi nih mas, gue mau lihat nih ada satu nih HSR kepajang nih. Kayak di situ juga ada. Tapi di sini mana HSR lagi nih? Ada HSR yang sepakai seban atau pelak aja? Boleh, pelak aja boleh. Satu set juga boleh. Pelak second rasa baru. Velg second rasa baru, asik. Velg second rasa baru. Ini dia nih ya. HSR Overland. Overland. Ring 18, lubang 10x114x127. Oh, 5x114 ya? Iya, 114 sama 127. 127. Di harga berapa nih velg aja? Velg aja di kena 6 juta. Kena 6 juta, masih bisa nego? Masih. Masih bisa nego velg dari HSR. Ini velg second rasa baru. Wah, cakep. Ada dari lagi, Overland sebelah sini, gua ngelihat di sini ada bendera Jerman, dikhususkan ini pasti ke mobil Eropa, lebih Eropa. Tepatnya ini Mercy. Betul enggak sih VCD Eropa? Kalau VCD-nya udah beda. Oh, udah beda. Jadi ini HSR Sirius. Oh, ini emblemnya doang diganti. Ya. Waduh. Waktu itu dopnya kepake buat velg lain. Ya. Oh, benar. Jadi saya tempelin yang ini yang cakep, ada. Cakep-cakep juga jadinya, guys. Ini HSR apa namanya ini, Mas? HSR Sirius. 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 Serius? Serius. Serius bener. Ini di harga berapa nih? 3,8. 3,8.
bisa untuk mobil apa aja? Bisa buat Innova. Ini karena double bisa ke Sienta juga. Bisa Sienta juga. Al New Xenia. Velox yang baru. Wow. Ras, Terios, masih banyak lagi. Masih banyak lagi, guys. Ini perpaduan warnanya nih hitam dop nih dia nih. Satu. Ini awalnya itemnya nggak ngedop karena banyak lecet udah dirapihin. Jadi kelihatan kayak baru ya. Bener, yeah. Hasilnya juga rapi guys, repensi hasil juga rapi nih. Nggak ada bocel-bocel, udah nggak ada lagi nih, rapi, bener-bener rapi di sini nih. Rapi, cuman karena udah repen. Yeah. Beda sama yang ini. Kalau yang ini saya kan rasa baru tadi dibilang siapa. Iya. Yeah. Mana lagi nih bang dari HSR nih? HSR Rasta. Ring 18. Di harga berapa kita? Yang ini kena 6,8. 6,8 velg aja. Masih bisa nego? Masih dong. Masih bisa nego, guys. 6,8 juta dapat velg ring 18 lubang 5. Lubang 5. Bisa untuk mobil apa aja nih, Bang? Ini sama buat Innova. Buat Vitara, X-Trail. Buat Rubicon bisa. Rubicon karena 1,7. Ya? Oh, siap. Wah, cakep, guys. Ini ada bintang di sini dengan berbalut action. Baut di sini, wah, cakep. Tipe-tipe off-road. Yoi, cakep. Ini bisa dibuka nih, karena bisa. Dia menutupi dari baut rodanya tadi. Cakep. Kayaknya ke sebelah sana asik nih, Mas. Nah, ada apa lagi nih di sini? Kasih lihat ke gua dong, velg-velg apa aja nih ganteng-ganteng di sini nih. Ada nih velg yang second, udah repaint, plus ban, murah banget. Yang ini? Iya. Ini berapa kasih harga? Kena 4,2 sepaket sama ban. 4,2 sepaket sama ban. Ini di ring berapa sih ini? Ring 16 double PCD. Ring 16 double PCD. Bisa buat Avanza Xenia. Bisa buat Baleno Hatchback. Baleno Hatchback. Buat Mobilio, Frit. Masuk. Masuk juga tinggal ya. Tinggal pasang. Di harga berapa tadi? 4,3. 4,3 nego kan? Nego. Nego dong. Masa enggak nego di sini? Enggak nego ntar diem doang. Benar. Bapak bang segini ah enggak ya, mungkin ya, karena nego. Kan? Cakep. Apalagi nih Bang yang ada sini? Yang gede-gede kayaknya ada tuh di belakang banyak, tuh. Banyak ya yang gede-gede. Wah, itu ada HSR ring gede berapa? 20 nah, 18 ini, tuh. Ini istimewa banget nih. Istimewa, istimewir kalau bahasanya Om Sony nih. Mana Mas? Wah ini belakangnya. Jul, minta tolong Jul. Nah kita turunin dulu guys, karena biar tempatnya agak padat. Barangnya lengkap. Ayo Mas, maaf ya Mas kerepotan. Ngerepotin. Oke guys, dari atas sana udah diturunin nih sama mas-masnya. Ini HSR apa nih Mas? HSR Lepak. Lepak. Di ring? 19. Lebarnya 89. Untuk mobil apa aja nih? Bisa buat ke Civic FD, Accord, Camry, Teana, sedan-sedan gitu. Sedan-sedan ya. Cakep. Di harga berapa kita kasih? Ini velg masih kayak mulus banget. Kena saya kasih 9,5 juta. Dengan ban? Bannya ban baru tahun lama. Ban baru tahun lama. Jadi tetap second. Kondisi baru ya. Kondisi ban baru. Wow. 9,5 juta dapat velg ring 19 guys. Udah include ban. Wah, velgnya mulus nih. Cakep. Enggak kelihatan minus kayaknya ya? Enggak kelihatan. Ini sama lagi. Velg second rasa baru. Waduh. Apalagi nih Mas, wah itu kayaknya banyak-banyak juga tuh HSR di belakang. Mungkin diambil footage-nya aja kali, karena tinggi. Kalau gue mau manjat kayaknya bisa, gue coba dulu untuk manjat ya. Bisa, tapi nggak bisa turun Om. Wah iya. Iya. Ini HSR Viseus nih, liat tuh. Nanti diambil footage-nya ya, gue nggak bisa naik di sini, liat nih. Pegangin nggak nih? Gak usah, gak usah dipegangin gue nih. Nah, ini ada HSR Viseus di ring? Di ring 22. Ring 22. Bisa buat mobil apa aja? CRV, X-Trail, CX5, Vitara bisa. Vitara juga bisa. Ban masih tebel. Kita kasih harga berapa? 8,5 juta aja. 8,5 juta dapat pelek ring 22 dari HSR, guys. Tuh. Wah, ban ini berapa persen nih Bang, ban ini, Bang? Bannya 2 piece dia, yang tebel 2 piece. Oh, yang agak kurang tipis 2 piece. Tapi yang ini tebel banget. Iya, yang tebel saya pajang. Waduh, cakep. Oke Mas, mana lagi? Ini ada standar new BRV. New BRV.
Tetap di ring 16, cuman beda ukuran profilnya aja bannya. Bukan, beda profilnya aja. Di harga berapa kita kasih? Ini murah, cuma 6 juta. 6 juta di ring 16 bawaan mobil new BRV. Dengan bannya ini masih tebel banget, 90% ada lah gue bilang. Kurang lebih 90% lebih. Kurang dikit lah. Tuh, wuh, mulus, kinclong. Cakep nih. Aduh, kayaknya banyak banget velg di sini yang gue liat ganteng-ganteng. Mas, ya, makasih banyak nih. Sama-sama. Mas Bayu. Gue pamit dulu, Mas. Siap. Oke. Ya, segitu dulu video gue kali ini. Gue ingetin sekali lagi nih, ini tepatnya ada di JKB Racing, alamatnya ada di Jalan Haji Nawi, guys. Waduh, banyak velg-velg keren di sini. Gue lagi di atas. Tinggi kan? Tuh, langsung datang aja, guys. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Dan jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, inget velg, inget ASR.